mendaftar sebagai anggota dewan caleg itu harus mundur. Dua tipe ya di KSP. Satu yang mendaftar sebagai anggota dewan. Ya. Yang mendaftar sebagai anggota dewan caleg itu harus mundur dan itu sudah dilakukan. Itu enggak salah ada tujuan ya. 8 orang dan itu warna-warna itu dari berbagai partai politik. Maka mereka mundur. Yang kedua, ada yang sebagai anggota TKN, tim kampanye nasional. Ah, pertanyaannya harus mundur atau tidak? Secara undang-undang tidak masalah. Tidak mundur enggak ada masalah, mundur juga enggak ada masalah. Ah, kebetulan deputi 4 itu mundur. Ya. Untuk deputi 5 tidak mundur. Posisinya deputi 5 itu yang pertama, beliau bukan lagi ASN. Ya. Bukan lagi ASN. Yang kedua, nanti pada saat kampen kalau harus mengikuti kampanye, beliau akan mengajukan cuti. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.